Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Rutin News Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online diamankan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Heboh video sebuah minibus menabrak tiang listrik di depan kantor Koramil Sakubanah sampai diduga mengantuk, seorang pengendara motor tewas usai menabrak pembatas jalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di pemirsa, diduga salah injak pedal gas, sebuah mobil pickup operasional sekolah SMK Raden. Sebuah bengkel motor di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat mendadak viral karena mematok jasa servis dengan harga selangit. Berpura-pura hendak melakukan sholat, seorang pria di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terekam CCTV saat sedang mencuri alat pengeras suara masjid. Video tim Res Narkoba Polres Payakumbuh Sumatera Barat meringkus tiga pengedar. Petugas Lapas Tulungagung Jawa Timur menggagalkan upaya penyelidikan 10 paket sabu ke dalam penjara. Pemirsa, proses autopsi jenazah pelaku penembakan di kantor MUI selesai dilakukan tim warga Kabupaten Simeulu yang jadi korban pemukulan turis asal Australia kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Muraksa, Kota Banda Aceh. Penyebab kematian atlet para tenis meja David Jacobs hingga kini masih misterius. Pemirsa, hujan deras memicu bencana tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan mengulik peluang timnas Indonesia. Pemirsa, dua serangan pesawat tak berawak menghajar Kremlin Rusia. Pihak kantor Presiden Rusia menyebut serangan ditujukan menyerang kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melakukan safari politik. Pemirsa, tren elektabilitas atau tingkat keterpilihan calon Presiden Prabowo Subianto terus mengalami peningkatan. Pemirsa, dikenal sebagai kota gudeg, Yogyakarta menyimpan banyak pilihan kuliner gudeg untuk dinikmati. Pemirsa, tempat wisata kebun tebu ini sedang hits di kalangan anak muda Yogyakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Daniel Arumsari, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. We'll be right back.